Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara untuk menginstal Visual Studio Code untuk Windows Studio. Pertama-tama, kalian buka browser kalian terlebih dahulu. Lalu kemudian kalian tinggal ketik di sini, cari di Google Visual Studio Code for Windows 7. Di sini akan muncul versi 1.7.0. Kenapa versi 1.7.0? Karena ini update satu-satunya yang tersedia untuk Windows 7. Kalau mau untuk latest version atau versi terakhir dari Visual Studio Code, mungkin Anda harus mengupgrade PC Anda ke Windows 10 atau Windows 11. Kalian tinggal klik yang ini, yang sistem, lalu dia akan langsung mendownload setup untuk Visual Studio Code. Klik save. Tunggu hingga selesai. Setelah selesai, kalian tinggal mengklik saja di sini. Kalau ada security warning kayak gini, kalian tinggal klikkan saja. Lalu setupnya akan berjalan. Dan di sini kalian tinggal klik I accept the agreement, next. Langsung next saja. Kalau yang mau create desktop icon tinggal klik sini. Ini kayaknya kalau buat saya sih ini mending diaktifin aja, next, dan tinggal install. Lalu setup pun selesai, instalasi text editor Visual Studio Code untuk Windows 7 pun selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Sepertinya itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.